mirip kera loh. Simak penjelasannya ya. Jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus. Meganthropus paleojavanicus merupakan manusia purba tertua dan paling primitif loh. Bahkan bentuknya belum sempurna. Bagaimanakah dengan ciri-cirinya? Ciri yang pertama, tidak memiliki dagu, mulut yang menonjol. Ciri yang kedua, memiliki badan tegap dan rahang yang besar serta kuat. Ciri yang ketiga, tonjolan kening dan tonjolan belakangnya yang tajam. Jenis manusia purba yang kedua, Pithecanthropus. Pithecanthropus terbagi dua, Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojocortensi. Nah, perlu kalian ketahui, Pithecanthropus merupakan manusia kera yang dapat berjalan tegak. Jadi di sini, manusianya itu mirip dengan kera. Bagaimanakah dengan ciri-cirinya? Ciri yang pertama, berjalan tegak. Ciri yang kedua, tidak memiliki dagu dan hidung yang lebar. Ciri yang ketiga, memiliki gigi dan rahang yang besar serta kuat. Nah, bisa dibilang nih, Meganthropus dan Pithecanthropus ciri-cirinya hampir sama. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah cara berjalannya. Jika Meganthropus masih berjalan bungkuk, sedangkan Pithecanthropus sudah berjalan tegak. Nah, yang terakhir nih, jenis manusia purba yang terakhir yaitu namanya Homo. Homo terbagi empat, Homo soleensis, Homo wajakensis, Homo floreensis, dan Homo sapiens. Bagaimanakah dengan ciri-cirinya? Apakah mirip dengan kita? Ciri yang pertama, volume otaknya 1000-1200 cc. Ciri yang kedua, berdiri dengan tegak dan bisa berjalan dengan sempurna. Ciri yang ketiga, muka dan wajah tidak menonjol ke depan. Nah, bisa dibilang mirip dengan kita. Bahkan nih, nenek moyang kita berasal dari Homo sapiens. Sekarang, kita sudah tahu nih tentang jenis-jenis manusia purba.